Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Buletin MFL. Baik, umum mengetahui bahawa Selangor FC tempoh hari telah pun mengumumkan Ketua Jurulatih Michael Faktabene telah pun melepaskan jawatannya. Dan kini, penolong Ketua Jurulatih Nizam Jamil menggalas tanggungjawab selaku Ketua Jurulatih sementara untuk pasukan ini. Dan bersama saya adalah Coach Nizam Jamil. Coach, apa khabar Coach? Baik, Alhamdulillah. Okey Coach, mungkin kita nak tahu sikitlah apakah perkara pertama yang mungkin terlintas di fikiran Coach apabila diberi tugas untuk menggalas jawatan sebagai ketua jurulatih untuk musim ini? Saya baru saja diberitahu, of course lah, saya suka teh ais. Suddenly teh ais saya dah rasa sirap sekarang. Bila hari pertama tahu, but this is tanggungjawab yang someone kena sambung lah. Dan if the club choose me to sambung tugas ni, then saya lapang dada, because this is Selangor. Kan, of course, tak ada apa yang lebih baik at the moment sekarang selain daripada memikirkan tentang pasukan dan kelab lah. Then this is the most important thing lah. It's always club first lah. Merupakan bekas pemain Selangor, dan adakah kita boleh katakan ini memang satu impian Coach untuk akhirnya mengemudi Selangor bagi baki saingan ini? Saya rasa mana-mana jurulatih pun ada cita-cita mereka. Dan saya membesar dengan sebagai pelatih akademi di Selangor, bermain di Selangor, ball picker ketika perlawanan air di Selangor. So ada dekat tempat ni is like macam bukan mimpi jadikan kenyataan, tidak, tapi saya berbesar hati untuk bagi servis terbaik untuk pasukan ni, because this is Selangor, tempat saya membesar, tempat saya bermain. So anything for Selangor, I can do it untuk dengan hati terbuka, saya rasa. Baik, sebelum ni Coach pernah bergelar sebagai head coach untuk pasukan Felda United. Jadi mungkin apakah cabaran yang berbeza untuk pasukan Selangor pula? Oh, of course lah, expectation daripada peminat lah kan, daripada penyokong. But for me, selagi penyokong memberi kita harapan, memberi kita feedback, memberi kita reaksi secara emosi, secara apa-apa saja, as long as mereka ada reaksi terhadap kita, I think it's a good feedback, it's a good punya reaction kan. So I really hope that penyokong sentiasa ada belakang kita, sebab tanpa dia orang ingat kita bukan siapa-siapa. Coach, membawa pasukan pada ketika Selangor berada di prestasi yang tidak menentu, jadi apakah pendekatan yang akan dibawa oleh Coach selepas ini? Okay, this is soalan yang susah nak jawab lah kan, but I believe that emotional part is very important lah. So saya suka players kita trust dengan situasi sekarang, kita trust dengan each other, kita trust dengan proses yang sedang berlaku. Of course, bertukar jurulatih is not easy. It's not easy for me as well, because Coach Michael is my boss. But kita dalam satu kapal yang besar, macam saya cakap tadi, we need to teruskan pelayaran ni sampai kat destinasi. Dan di hujung nanti we'll see lah sama ada we achieve it or not, but we will do it for the fans lah, 100% for the fans now. Kali ini ketua jurulatih sementara, jadi mungkin adakah terdetik untuk mungkin terus diberi kepercayaan pada musim depan? Saya tak berfikir sebegitu banyak, tapi ada jugalah tengah hari tadi terfikir sedikit kan. But I just nak fokus yang dekat ni dululah. So who knows, kalau I saya orang yang percaya if benda baik berlaku, there's another benda baik yang akan jadi. So we'll see how things goes at hujung nanti. Tugas pertama coach adalah aksi Liga Super berdepan Terengganu FC di laman sendiri. Mungkin kali ini misi balas dendam ke, sebab kita tahu keputusan Selangor agak kurang nasib baik setiap kali berdepan Terengganu FC. Kali terakhir seingat saya menang dengan Terengganu pun pada tahun 2019. Jadi ada sesuatu yang mungkin coach ingin kongsikan? Oh, tak ada apa banyak. Saya rasa secara kelabnya kita kena we need to get maximum point. Kita tahu situasi tersebut, but I don't want to talk about nak balas dendam ke ataupun nak menyusahkan. I think kita ada lagi beberapa hari untuk practice, untuk training. So we'll see apa training goes, how things goes. To share with you, I think this is a quite funny moment for me lah, sebab coincidentally Nafuzi punya first match as interim coach against me dekat Felda. So now my first match as interim coach against him, Nafuzi, my best friend. So this is a good feelings lah untuk kita dorang. Baik, sementara itu untuk aksi Liga Super yang telah berlangsung pada minggu ini, kita fokus kepada aksi di antara PJ City FC menentang Seri Pahang FC, di mana kemenangan 3-0 berpihak kepada Seri Pahang, dan ini merupakan kemenangan ketiga berturut-turut untuk skuad kendalian Dolah Saleh. Jadi jom kita saksikan laporan ini. Ketua Jurulatih Seri Pahang FC, Datuk Dolah Saleh, enggan mendabik dada, sebaliknya menganggap idea bersama barisan kejurulatihan lain, terutamanya Fandi Ahmad, banyak membantu memperbaiki prestasi pasukan. Seri Pahang kini semakin cemerlang selepas menang buat kali ketiga berturut-turut apabila menewaskan PJ City FC dengan keputusan 3-0 pada Selasa lalu. Kita banyakkan kepada
kira kita play apa psikologi dengan apa pemain lah. Kan macam saya cakap dekat Kofandi kan, certain-certain player kita tak boleh macam itu kat dia. Tapi certain-certain player kita boleh buat. Dan certain player kita tak boleh tegur dia apa. Kita kena tegur cara halus-halusan lah. Kan, cara melembut apa semua. Itu kita kena, kita main peranan kat situ lah. Dan players nampak semua boleh mengikut arahan sebab saya, kita dengan players, kita treat dia sebagai kawan. Sementara itu, pemain sayap Seri Pahang Bakyuddin Shamsuddin turut menyifatkan aura yang ada dalam diri legenda dari Singapura itu memberikan semangat berbeza kepada pemain untuk terus melakukan yang terbaik di atas padang. Bahkan dia percaya skuad kini berada di landasan yang tepat untuk terus mengorak langkah dan tidak mustahil mampu menamatkan musim ini sekurang-kurangnya di kelompok 4 terbaik. Macam ko Fandi Ahmad, dia orang kata dia aura dia tu macam ada dalam diri kita. Setiap kalau dalam training tu dia bagi taktika, kira semua player ikut semua taktika yang dia terjemahkan. Saya rasa tak mustahil sebab sekarang ni kita dalam kedudukan 5 dan ke 6, dan kalau game selepas ni kita menang, insyaAllah kita boleh duduk nombor 3-4 Liga. Penyerang import Seri Pahang FC Manuel Hidalgo pula berpuas hati dengan jaringan yang dilakukan pada minit 90 perlawanan, menjadikan gol peribadi yang berjaya diraihnya adalah 6 jaringan setakat ini di pentas Liga Super. Baginya, meskipun agak kepenatan, dia juga tidak menjangka mampu untuk meletakkan pasukan di kedudukan selesa sekaligus menang 3-0 ke atas PJ City. It's an amazing feeling. I think it's like a release. I was so tired. It was like my last power effect, so I'm very, very happy. I think we are on the right track. This is the way. I think we are all very confident and doing our best. So I think the job is today done. It was a very hard game. Dan berikut merupakan keputusan perlawanan lain di mana Negeri Sembilan FC meraih 3 mata selepas menewaskan Pinang FC dengan keputusan 3-2. Manakala Sabah FC menang 1-0 ke atas Sarawak United FC. Dan ini pula adalah kedudukan terkini saingan Liga Super 2022 di mana JDT kekal berada di tangga teratas dengan 38 mata, diikuti Sabah dengan 34 mata dan Negeri Sembilan FC di tangga ketiga dengan 29 mata. Bagi kedudukan saingan Liga Premier pula, Kelantan FC masih kekal di tangga teratas dengan 32 mata, diikuti JDT 2 di tangga kedua dengan 27 mata dan Terengganu FC 2 di tangga ketiga. Untuk itu, sampai di sini sahaja Buletin MFL. Teruskan menyokong pasukan kesayangan anda. Saya Mia Ibrahim. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Download aplikasi Shoot sekarang.